Pemirsa, viral di media sosial adanya dugaan tempat penimbunan minyak solar dari hasil kecingan mobil Pertamina, tangki merah putih di Kelurahan Pijuan, Kecamatan Jaluko, Muaro, Jambi. Berdasarkan informasi viral di medsos, Polsek Jaluko langsung bergerak cepat untuk menuju ke lokasi yang diduga tempat penimbunan minyak ilegal. Viral di media sosial adanya dugaan tempat penimbunan minyak solar dari hasil kencingan mobil Pertamina tangki merah putih di Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jaluko, Muaro, Jambi. Berdasarkan informasi viral di medsos, Polsek Jaluko langsung bergerak cepat menuju lokasi yang diduga tempat penimbunan minyak ilegal. Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priatmaja melalui Kasih Humas AKP Amradi mengatakan tempat tersebut berlokasi di RT 12, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Saat tiba di lokasi, tidak ditemukan adanya aktivitas penimbunan minyak solar hasil kencingan mobil tangki Pertamina Merah Putih. Saat ini pemilik warung sudah diamankan di Polsek Jaluko. Setelah dilakukan pemeriksaan, pemilik warung AF mengaku bahwa video dan foto yang beredar foto lama. Diketahui dari tempat tersebut, polisi mengamankan barang bukti 10 buah galon ukuran 10 liter, 1 buah drum plastik, 1 buah drum besi warna merah putih merek Pertamina, 5 buah galon ukuran 25 liter, 1 buah selang ukuran panjang 2 meter, dan 3 buah tetmon ukuran 1000 liter. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.